Tanyakan saja yang apa masalah itu ke yang berwenang. Ya, saya tanyakan, saya sering menyarankan kalau sudah vaksin, kartu vaksinnya nggak usah di print pakai kayak KTP itu. Pakai peduli lindungi aja. Jangan di screenshot, jangan di upload, simpen NIK-nya apa, simpen data vaksinnya. Nanti takutnya ada yang iseng nomor KTP ini dienggo nyewa VCD apa-apa.